Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Sekata Seputar Kampus Kita edisi Rabu 11 September 2019 bersama saya Andis, inilah Sekata selengkapnya. Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-74 Kodim 1405 Malusa Tasik Kota Parepare melaksanakan kegiatan bakti sosial yakni donor darah dilaksanakan di Gedung Balai Seni IAIN Parepare Rabu 11 September 2019. Kegiatan donor darah ini dilaksanakan bekerja sama dengan Polri, Pemda, KSR PMI 01 IAIN Parepare serta komponen masyarakat. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian sosial dari seluruh anggota TNI jajaran Kodim 1405 dalam merespon kebutuhan darah yang terus meningkat. Mulia Gading, selaku Ketua KSR PMI 01 mengatakan, kegiatan ini memang merupakan program kerja dari KSR sendiri dan berharap kedepannya donor darah di IAIN Parepare bisa meningkat lagi. Harapannya kedepannya tentunya donor darah di kampus Institut Agama Islam Negeri yang Parepare tentunya bisa meningkat lagi dan memenuhi kebutuhan dari masyarakat kota Parepare atau di luar dari kota Parepare itu sendiri. Selain itu, Ibu Komandan Kodim Nyonya Alisha Putra Siregar berharap kegiatan ini mampu membantu orang-orang yang membutuhkan sebab setetes darah bisa sangat berarti bagi orang lain. Kita mengadakan acara donor darah ini dalam rangka memperingati HUT TNI yang berjalan dengan adanya donor darah ini diharapkan dapat membantu orang-orang yang membutuhkan setetes darah kita. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus Sekata Seputar Kampus Kita. Saya Andis, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.